Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu dari community kita ya. Dan kayaknya malam hari ini tidak seperti biasanya. Mungkin layaknya perform sebuah band atau konser like this. Ini merupakan kreativitas dari anak-anak muda Banyuwangi, bukan cuma di Muncar saja, seluruh Banyuwangi kumpul di sini untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-64 di Parade Musik dan Kontes Community. Ada Kontes Community, berarti di sini nanti banyak banget community-community yang sudah ada di Banyuwangi. Untuk itu mungkin bagi yang di luar community, karena ini alirannya agak, ya boleh dibilang sedikit keras ya. Nanti di area depan, ini merupakan anak-anak community yang sudah bersama kita, dan mungkin kalau yang di luar boleh joget asalkan di belakang ya, kita nanti takutnya terjadi sesuatu hal. Jadi mungkin yang aku nanti akan sebutin dari community mana nanti bisa membentuk lingkaran gitu ya. Ini dari community mana nih? Gadget community, perasaan gak ada nih gadget community. Dangdut community, wah hebat, namanya kok antik ya. Iya deh, terima kasih buat warga Gedung Rejo dan sekitarnya yang sudah respect banget sama acara ini di Parade Musik dan Kontes Community. Tadi siang kita sudah adakan parade yang diikuti oleh band-band lokal, dan nanti yang terbaik ini nanti akan kita hadirkan juga. Dan yang jelas malam hari ini bakal ada Angel Distortion, kemudian Match Big, dan Local Heroes. Dan aku gak sendiri malam hari ini, cie. Belum dipanggil deh. Ditemani sama Iwe. Iya, yeah. Belum kali pak. Belum, harus turun lagi. Ada, oh, ada. Halo, siapa dirimu? Semakin gendut aja deh. Oh enggak ya. Buka rahasia, buka rahasia. Iya, kita masih di Parade Musik dan jangan ditertawakan. Kontes Community. Wait, yeah. Di sini kan banyak orang nih ya. Tapi kayaknya udah pada paham gak ya malam ini tema kita apa? Tema kita malam hari ini menghidupkan kembali punk yang sudah lama terkubur. Iya, benar banget. Jadi kemerdekaan punk 45 gitu ya, katanya. Iya, benar. Sekaligus ini ya, kita merayakan tahun RI yang ke-64. Betul, 64 jangan sampai dipisah. 64 tahun. Musik-musik punk yang dulu tersisihkan ini harus bangkit lagi. Bangkit! Ya. Bangkit ya. Ya, tapi yang jelas ini weh, kalau biasanya orang dengar punk itu pasti ilustrasinya pasti yang keras-keras gitu. Kasar gitu ya. Gak kreatif. Belum. Jadi kita pengen tunjukin ke masyarakat kalau kita ini punk yang sejati, yang tidak bikin rusuh. Benar? Sip, bagus. Janji ya. Oke. Apa? Punk in love, benar. Punk in love, sip. Penuh dengan cinta berarti ya. Banyak sekali yang bilang musik punk atau mungkin komunitas-komunitas punk itu menjadi ini ya, sesuatu yang tersisihkan. Masyarakat selalu mencibir. Anak punk. Jangan salah, anak punk tetap bisa berkreativitas. Iya ya, benar. Sip, terbukti kita bisa kumpul di sini di Parade Musik dan Kontes Community. Kita pengen tahu nih, dari sekian banyak community yang ada di sini, ada anak-anak street punk ya kalau nggak salah ya? Street punk, yang habis ini. Street punk, naik, boleh ya. Kesini dulu. Ada 3 band dari street punk yang bakal menghiasi panggung malam hari ini. Dan nanti kita lanjutin juga masih dengan yang terbaik di Parade Band tadi siang. Tadi siang ya. Bakal ada satu band lagi. Ada deh. Wah, kenal. Surprise pokoknya ya. Kita bakal listrik, Pak. Yes. Iya. Yang mana dulu? Yang mau main? Jam karet, ya. Jam karet. Aku pikir tadi gini, jam karet, Mbak. Kirain apa gitu. Ternyata nama band ya. Iya, kirain tadi jam karet. Molor. Tapi enggak molor loh ya. Dan kita masih barengan dengan ini, wey. Barengan dengan Gospel is the day. Dan buat kalian yang pengen ngerasain Gospel, bisa kawan-kawan dari Gospel sudah nyediakan rambut jam karet. Stand up. Okay.
Komunikasi udah semakin rame dan community-community dari kita yang sudah hadir malam hari ini. Sentimen. Dua W, pakai dua. Oke, udah, apa mah? Udah mulai. Yeah. Dari Maximum Penalti sudah datang, kawan-kawan. Kemudian dari La Rider, halo. Dan anak-anak Street Punk juga selamat malam untuk semuanya. Dan kita yang punya gawe di sini, kita pengen tunjukin ke dunia luar kalau anak punk itu tidak selamanya buruk ya, tidak selamanya keras dan tidak selamanya bikin onar, betul? Buktiin ya, buktiin sampai acara selesai, oke? Okay? Dan malam hari ini kita masih ditemani sama kelas Mile. Ya. Dalam konser kemerdekaan 64 tahun kemerdekaan RI Republik Indonesia. Punk tetap bisa berkreasi malam hari ini. Betul banget. Dan terima kasih buat kelas Mile yang sudah mendukung kreativitas kita malam hari ini. Mudah-mudahan next kita juga masih tetap bisa didukung lagi sama kelas Mile. Yeah, thanks banget Mas. Iya. Yeah. Dan support kita. Next dari Street Punk tadi kayaknya masih ada satu nih ya.